Yang penting syaratnya pohon subur, dia akan keluar bunga dan berbuah. Hei, coy, nganggur, coy. Jangan dianggurin aja. Ayo kita tanam anggur. Oke, coy. Hei, coy, apa kabar, coy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya di daerah Jakarta Timur. Ketemu dengan Bunda siapa? Bunda Ani. Bunda Ani, oke Bunda Ani. Bunda Ani ini salah satu anggota dari komunitas anggur Jakarta yang berada di Jakarta Timur. Kalau di Jakarta Timur, kalau kita ke sana itu dekat Om Yatnok. Iya, dekat Om Yatnok, KIS. Udah mulai tekunin hobi anggur itu, nanam anggur itu kapan? Saya mulai menanam dari Desember akhir ya, di 2020, Januari lah, Januari 21 mulai menanam. Nah, apa yang menginspirasi? Ya, kan kalau itu kan tanamannya kembang-kembang, mar, ya dan sebagainya lah, kembang-kembang, ya, daun-daun yang lagi tren itu. Kenapa Bunda lebih pilih anggur? Apa alasannya? Alasannya ya suka aja gitu. Karena anggur itu tanaman yang berbeda, ya unik, dan belum banyak yang menanam. Itu masih jarang, Om. Iya. Apa lagi kira-kira yang menginspirasi yang alasan apa kita Ya menarik aja. Menarik, banyak tantangan ya, Om ya. Kalau anggur itu kita hasilnya gitu, Om. Ada buahnya yang bisa kita nikmatin. Oke. Oke, Bu. Kira-kira dari pengalaman tanam anggur itu pembuahan itu gampang nggak? Dari pengalaman saya, kalau untuk ngebuahin ya gampang ya, Om ya. Kadang kita nggak sengaja juga ya, cuma potes-potes pucuk itu
Yang penting syaratnya pohon subur, dia akan keluar bunga dan berbuah gitu. Oke, Bunda, cuma kita jalan-jalan sekalian lihat koleksinya, Bu. Boleh. Oke, Bu. Jalan-jalan. Oke, Bu, yang di depan ini apa nih, Bu? Yang ini trans. Trans, iya. Nanti durasi ini umur berapa nih buahnya, tuh? Bawa-bawa gini. Iya, ini sekitar 6 bulanan ya. Ini hasil cangkok. Hasil cangkok. Iya. Karena berarti on road nih, Bun, ya? Iya, on road. On road tapi bisa buah juga ya? Iya, bisa, Om. Yang penting subur pohonnya. Oke. Ini pasti ada sesuatu rahasia sebenarnya. Tapi saya mau tanya nih, Bun. Ini pakai media tanamnya apa, Om? Media tanam saya pakai sekam bakar, tanah lembang, kohe, fermentasi ya, terus pakai campur dolomit, saya campur TSP gitu. Oke, ya. Waktu Bunda ngebuahin pohon anggur trans ini. Ya. Ini mana kronologi di mana waktu ngebuahin ini, gimana masih pupuknya di mana, kapan? Kalau ini sih saya belum pupuk buah sebenarnya. Iya, kalau yang ini. Karena memang kita nggak ada rencana untuk dibuahin. Itu. Karena kan batang-batangnya tuh udah kemana-mana gitu. Saya potong aja gitu. Jadi ya dia keluar sendiri, keluar bunga sendiri gitu. Ya, nggak dibuang deh langsung. Dibiarin aja. Oke, Bun, kita tarik itu. Kita buat itu seleksi yang lain. Kita jalan ke... Ya. Oke, yang apa, Ibu? Yang ini Ninel. Ninel ini pohon umur berapa tahun ini? Ninel malah ini dari awal penanaman, Om. Oh, bareng ya, yang lain ya? Iya. Enggak, pertama saya Ninel sama Jupiter itu cuma dua sih. Pertama dua, lama-lama terus kayak ketagihan gitu. Keracunan pengangguran. Oke, Bun, kita lihat ini. Oh, ini Jupiter nih, ada ini. Ya, Jupiter. Jupiter ini sama nih waktu tanamnya juga. Kalau Jupiter yang ini dia belum lama, Om. Belum lama. Ada yang dari awal penanaman saya di bulan Desember akhir itu Jupiter sama Ninel, ada satu di bawah, Jupiternya di bawah, iya. Nah, yang ini apa ini? Ini tempatnya. Itu Angelica. Angelica yang tempat. Iya, Angelica. Oke, Bun. Berapa koleksi pohon anggur di sini, Bun? Koleksinya sekitar kurang lebih 20 ya. 20? Iya. Varian ya? 20 varian, iya. Varian satu batang buah satu ada buah. Nah, ini jenis Ninel, Bun, ya? Ninel. Oke, Bun, untuk apa namanya ibu-ibu yang lain ini, kira-kira ini potensi untuk bisnisnya? Kenapa? Potensi untuk bisnisnya? Untuk sementara ini belum sih, itu. Insya Allah kalau untuk bisnis kan harus ini, Om, harus benar-benar serius ya, dan butuh juga tenaga yang ekstra gitu karena saya ngurus ini sendiri, iya ngurus sendiri, jadi belum tahu juga sih, Insya Allah kedepannya. Cuman saat ini kira-kira Bunda sendiri ngebibitin nggak, maksudnya bikin bibit terus dijual, ada yang nanya gitu kan? Bibit sih ada yang nanya juga ada, cuma ya beberapa lah gitu. Kadang bibit udah jadi, saya tanam-tanam sendiri. Gitu. Tapi ada nggak teman-teman Bunda ada yang nanya sih, kita dong bibitnya beli dong? Ada dari teman-teman juga ada, sudah ada sih. Beberapa itu. Mana? Ya, ada juga yang ambil dari sini, teman-teman, iya. Di atas ini ada dua pohon ini ya?
ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Ada taldum sama taldum. 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 Ambil taldum. Kalau taldun, crafting ya, hasil crafting. Ya. Ini udah berapa? Taldun sekitaran 6 bulan ya. Iya, udah. Waktu tanam gabang membuahin ini sebenarnya beresiko nggak sih? Alhamdulillah, enggak tuh. Enggak? Iya. Taldun enggak ya? Iya. Taldun enggak rontok ya? Enggak rontok, mulus juga sih. Taldun itu buahnya merah hati, kalau ditanam nggak bikin sakit hati. Iya, iya, iya. Ini waktu, apa namanya, waktu kita gimana? Lama, lama, gimana? Buah nggak? Belum, di sini belum ada masuk pupuk buah sih yang pembuahan ini ya. Baru, kan usia masih baru 6 bulan gitu kan. Jadi belum ada pemupukan buah, cuma karena cabang-cabangnya udah kemana-mana gitu kan, ya udah kan dikurangi aja, dikurangi gitu di potes-potes gitu. Oke, oke lah. Saat teknologi, waktu tanam ini media tanamnya tadi gitu, tiba-tiba keluar buah gitu. Media tanam sih sama aja, sama yang lain juga. Kita pakai sekam bakar, sekam lapuk, tanah lembang, pakai dolomit, saya kasih puradan juga sedikit, pakai TSP. Oh, TSP dasarnya? Iya. TSP aja? Iya. VOC kadang kita pakai ini aja, kohe aja, kohe kambing, oh, fermentasi. Kohe? Iya. Kita bertanam untuk kegiatan kita juga di rumah, untuk apa, hiburan lah ya, kalau mau mulai menanam yang masih pemula. Kita coba Ninel, boleh, boleh Ninel, Jupiter. Sebenarnya nggak cuma itu sih ya, Trans juga bagus juga gitu. Ayo kita coba semangat untuk menanam anggur. Salam pengangguran. Amin.